Baru-baru ini viral video memperlihatkan seorang pengendara sepeda motor nekat nyelonong masuk ke hall stasiun Yogyakarta. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari. Video viral ini diunggah oleh akun Instagram @merapi_uncover. Petugas yang ada di situ pun memberikan arahan kepadanya untuk kembali keluar dengan sepeda motornya. Tanpa perlawanan, pengendara tersebut menurut untuk keluar dari hall stasiun Yogyakarta. Menanggapi hal tersebut, manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Kris Biantoro membenarkan kejadian seorang pengendara motor masuk hall timur stasiun Yogyakarta pada Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Pengendara yang menyelonong masuk sempat ditanya petugas stasiun dan ia menjawab bahwa ia hanya ingin pulang ke rumah. Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata pengendara tersebut berada dalam pengaruh minuman keras alias mabuk, jelasnya. Dikatakannya, pengendara mabuk itu diarahkan oleh petugas yang berjaga untuk keluar dari stasiun. Daop 6 mengimbau masyarakat untuk tidak meniru perilaku pengendara tersebut karena sangat membahayakan, apalagi jika terdapat banyak pelanggan.